Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berada di bulan Ramadhan, bulan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan yang diberkati dan bulan yang di mana Allah subhanahu wa ta'ala menggandakan segala amal-amal kebajikan yang kita laksanakan di dalamnya. Muslimin dan muslimat, maksud kita berpuasa ialah kita menahan diri daripada makan, minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Jadi saya nak kupaskan perkara yang ini, di mana kita melaksanakan ibadah menahan diri daripada makan, minum, yang mana pada bulan-bulan biasa kita dihalalkan untuk memakan dan meminum makanan dan minuman yang halal. Tetapi di bulan puasa, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kita makan dan minum, bermula daripada fajar sehingga terbenam matahari. Jadi itu larangan. Artinya itulah tuntutan puasa. Jadi apa tujuannya? Ialah supaya kita menjadikan kehendak Allah itu yang paling utama. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bukan nak menyeksa kita umat Islam, tetapi nak mengajarkan bahawa kepatuhan kepada Allah itu dalam apa sahaja. Walaupun pada ketika-ketika yang lain Allah benarkan kita makan dan minum dan melakukan perkara-perkara yang lain, tetapi di bulan puasa khususnya selama sebulan, Allah melarang kita makan dan minum di siang hari dan melakukan perkara-perkara yang berkaitan dengan hubungan seks, berkaitan dengan mengata, menghina dan sebagainya. Jadi pada bulan lain Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah sekeras ataupun seketat ini peraturannya, tetapi di bulan Ramadan diketatkan peraturan ini sebegini rupa. Kenapa? Supaya kita menjadi orang yang patuh sepatuh-patuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun perkara yang halal, tetapi apabila dilarang oleh Allah pada suatu-suatu ketika, maka kita akur dan kita menerimanya dengan baik. Jadi itu tujuan puasa. Artinya kehendak Allah itu diutamakan, perintah Allah itu diutamakan. Nah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa perkara itu tidak boleh pada satu-satu ketika yang tertentu, maka itulah kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kepatuhan itulah disimpulkan dalam takwa. Yang mana takwa itu artinya melakukan perkara-perkara yang diperintahkan dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin hari kita semakin biasa dengan kepatuhan kepada Allah. Selama sebulan kita mengetatkan diri kita untuk patuh dengan perintah Allah, maka kita istiqamah di bulan-bulan yang lain sehingga bertemu di Ramadan yang akan datang dengan istiqamah kita itu meningkatkan ketakwaan, tingkat takwa yang meningkatkan takwa kepada tahap yang lebih tinggi. Itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tindakan kita menahan diri daripada lapar dahaga, menahan diri daripada kepuasan nafsu, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara keji, dan ditambah lagi dengan memperbanyakkan ibadah di bulan puasa.
dengan harapan kita mendapat ganjaran pahala yang berkali ganda, dan juga membiasakan diri kita dengan melakukan ibadah-ibadah yang banyak dan kita istiqamah dengannya di bulan-bulan yang lain. InsyaAllah dari masa ke semasa hidup kita ini semakin taat, semakin patuh, semakin rapat, semakin disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin hadirat muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu Wa Taala bukan nak menganiaya kita, tetapi untuk menjadikan kita orang yang taat kepada Allah dan balasannya ialah syurga. Allah menyebutkan innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba wa kawa'iba atraba dan seterusnya, bahawa innalil muttaqina mafaza, bagi orang-orang yang bertakwa itu kejayaan. Apa makna kejayaan? Kejayaan ialah kita memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, dan syurga itu bertingkat-tingkat insya-Allah dengan ketakwaan kita yang semakin hari semakin baik, semakin bertambah, semakin tinggi, semakin menebal, maka kita mendapat balasan syurga yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita semua insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.